Apa tanda-tandanya tobat seseorang itu diterima Allah Subhanahu wa taala? Ada perubahan. Aku alhamdulillah sudah hijrah, sudah tobat. Apanya berubah? Dulu celananya pendek, sekarang sudah tertutup. Tapi kalau ngaku tobat, tak ada. Sombongnya minta ampun. Ustaz, saya sudah tobat nih Pak Ustaz. Kalau Ustaz enggak percaya, tanyalah seluruh Batam nih, mana hotel yang tak pernah saya ajak PTS berzina. Tanyalah semua, mana yang minum kampur tua, Carlsberg, mix-max, semua tak pernah saya minum. Ini tobat apa mau cerita kesombongan? Orang tobat kok bangga dengan masa lalu dosanya? Kalau cerita dosa melelehkan air mata, bukan aku sombong. Ada perubahan dalam perilaku. Pak Ustaz, itu dulu orang pelitnya minta ampun, bakhil Pak Ustaz. Tapi setelah dia tobat Pak Ustaz, sekarang kalau ada penggalangan dana, oh berapa? 5.000 perak.